Om Swastiastu teman-teman pecinta kuliner Bali, sekarang Hari Raya Kuningan dan saya sekarang berada di Pulau Serangan, tepatnya di Pura Dalam Sakenan. Di sini, pulau ini terkenal dengan olahan seafood, ikan bakar dan sebagainya. Tetapi hari ini, setelah sembahyang, saya akan mencari kuliner-kuliner yang khas di sini dan mungkin ada di saat-saat tertentu saja. Apa itu sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Mari ikuti saya sekarang. Rahayu, Om, Santi, 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 Om. Mantap. Ini adalah suasana di Pura Dalam Sakenan Pulau Serangan. Ini setiap hari raya Kuningan ada wali atau odalan. Inilah suasana yang ada di sekitar Pura Dalam Sakenan. Kita sudah selesai sembahyang. Sekarang kita akan berburu kuliner. Sate napi nih, Pak? Babi sarang lauk. Mantap. Mantap. Ngiring, ngiring. Babi. Ya sate kambing. Ini satu 5.000 nih, Pak. 5.000. Iki ana item iki pon apa iki? Injin to, Pak. Injin. Yang ini. Dari suji. Oh. 5.000. Ya, bos. Kalau man lu 10.000. Oh, teman-teman semeton harus ditawar. 3 10.000, harganya tadi 5.000 satu bungkus, kalau kita beli 10.000 dapat 3 nggih. Ini dibayar. Kameramen nanti silakan nangut-nangut kalau enak. Enak. Mantap. Berapa? 20.000? 20.000. Berarti lagi 5 kurang. Kenal kok? Makasih nggih. Telepon. Telepon apa bahasa Indonesianya? Ah? Telepon juga. Telepon juga katanya. Cari komen aja ya teman-teman semeton. Teman-teman semeton, di sini banyak sekali jenis panganan atau kuliner. Tempat ini terkenal dengan olahan ikan, ikan bakar dan seafoodnya Pulau Serangan ini. Tetapi di sini saya bukan untuk itu, tapi mencari makanan-makanan ringan yang unik. Ibu. Dagangnya mana nih? Dagangnya kami. Oh? Udah tiga. Ini napi nih, Ibu? Ini buah lamun dikasihin. Buah napi? Buah lamun. Lamun? Yeah. Seperti Sobat apa nih? Nah, ini lucu deh. Ah, kayak gini. Dari laut? Dari laut. Dari laut? Yeah. Dari karang laut?
Niki juga rumput laut. Laut. Niki ampun kok laut. Niki bulung boni, bulung boni. Nah, niki yang belum pernah rasain. Coba Bu, udah satu porsi, Bu. 10.000. Enggak bisa kurang. Dia bungkus saja, Bu, yang tidak makan di sini nggih. Limang tali dados numar, Bu. Pantan bas, Pak. Coba lihat ke dalam. Harus diisi kelapa parut nih. Kelapa yang dipanggang. Isi itu aja, Bu. Ya, itu sama garam aja. Sama garam. Nggak ada diisi lengkuas. Siap. Kita cek gimana rasanya. 5.000-an. Ajak bos naik. Ya, bos tinggal bayar. Teman-teman semeton, yang ini namanya rumput laut, kalau di Bali dibilang bulung boni, saya biasa makan. Tadi kita makan, di sini seperti ada air di dalam, leput seperti itu. Ini bulung apa ada, Bu? Bulung. Ini, Napi, Ustaz, ulang lagi? Buah lamun. Buah lamun yang ada di laut. Nggak pernah lihat deh, mungkin jeneng tanamannya. Kayak rumput laut, Pak. Jangan diikat, Bu. Ya. Kasih, ya. Yuk. Cip dulu ke mana rasanya? Ya rasanya lebih seperti jagung, rebus. Sama ramen. Seperti jagung ketan. Seperti jagung ya. Seperti jagung rebus. Gabung ketan Bu ya. Makasih Bu. Apa gen anu nih? Tadi dicip sih. Bisa dicip satu. Boleh. Ini bumbunya pakai apa? Apa aja ada pilihan bumbunya? Balado, saus tomat, sambal, mayo. Oh. Mayo sama saus. Iya. Kepiting goreng. Crispy, gurih. Kita ingin coba aja teman-teman semeton. Terima kasih ya. Ya. Berburu lagi. Mana aja? Aduh, rupuk kenapa ini? Apa nih? Nah? Kerang apa namanya? Kajat. Kajat. Kuda besi. Kuda berapa satu? Kalau satu 4.000, kalau tiga 10. Kalau satu 4.000, kalau beli tiga 10.000. Soal banget 3.000. Kalau beli sekilo dapat empat. Coba di anu kita beli 20.000 aja. Ini apa ini? Itu belut laut. Ah, belut laut. Berapa sebiji sebungkusnya? Sama. Ya sama ya. Ya. 1 2 3 4. Empat. Kan 3 10.000. Oh, 3 10.000. Ini 3 aja. Ini 3, boleh 3. Iya, ini 3. Ini kerupuk apa nih? Kulit. Hah? Kulit. Kulit ikan? Ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Harga? Sama. Berapa? 30. Ini setiap hari makanan ini ada Bu? Apa hari-hari tentu kan? Hari raya aja. Pas hari raya aja ada. Kalau tidak hari raya tidak ada. Kalau memang ada tapi
Jarang. Belum, jarang. Kasih Bung ya. Yeah. Deskrip. Gering-gering. Yes, pecinta kuliner Bali, di tempat ini surganya kuliner Bali. Yang penting perutnya kuat, dompetnya kuat. Dompet kuat, perut kuat. Tapi napi, Bu? Tapi. Tapi babi. Iya, sama laut. Ikan, ikan bakar. Kasih, Bu. Iya. Kasih, Pak. Iya. Apa lagi ya? Saya rasa hampir semua warung itu aja jualannya. Terima kasih. Hei, dagang satenya arek-arek. Dagang aja nih, Pak. Hai, arek-arek mendaga. Sate apa nih, Pak? Ikan laut, babi. Mana babi? Babi. Babi. Ikan lautnya ikan apa? Ikan tuna. Ikan tuna. Babi berapa boleh beli? Paling murah. 10.000. 10.000. 5 nih, Kak. 10.000, 10.000 nih. Bumbu apa nih? Bumbunya bumbu apa nih? Saus tomat itu. Sambal tomat. Sambal tomat. Babinya pakai bahasa genap. Ikan lautnya ikan tunanya 10.000. Pakai napi ke bumbu napi ke? Bahasa genap itu. Tadi barak jenangnya? Si saus itu. Oh, saus. Oke. Cekan gak? Di mantan? Ke mantan. Cepatan, Pak. Terima kasih, Ring. Ayo minumnya, Pak. Nampar es krim. Es krim apa itu namanya? Es krim campur. Berapa itu harganya? 10.000. Hah? 10.000. Teman-teman semeton, akhirnya kita terdampar di stand yang menjual baju kemeja putih. Anak saya mau beli baju ini. Samping kuliner, kita beli baju juga. Teman-teman semeton, kita sudah sampai. Sudah tiba di parkir ya. Sekarang kita coba cek apa saja yang kita beli. Silahkan dibuka apa seleranya. Kameramen sabar dulu. Ini apa namanya ini gorengan ini dari kerang laut. Nah, kulit ikan. Kulit ikan. Coba di kepiting.
baby crab. Kepiting goreng baby crab ya. Kemalaman mau? Enak kali. Teman-teman semeton, sampah plastik ini kita bawa pulang. Tidak boleh buang sampah sembarangan, terutama yang plastik. Kita akan bawa pulang. Saya ingin cek apa ini, belut laut. Enak sampah nih. Belut laut. Gurih. Crispy. Tentunya lezat. Apa ini? Ini sudah. Ya. Sate. Sate ya. Tadi klepuangnya sudah di dagangnya langsung dibuka. Ini juga sudah yang rasanya seperti jagung ketan. Ini katanya berasal dari laut. Saya sendiri belum pernah melihat tanamannya seperti apa. Ini sate babi. Ini sate ikan tuna. Kita cocol dengan bumbu tomat yang diisiin kecap. Dagingnya empuk. Enak. Udah enak. Coba sate babinya. Rasa daging babi memang enak, gurih. Dan memang menggunakan bahasa genep atau bumbu lengkap khas Bali. Tambah yang bumbu pedas manis. Ada pedas manisnya ya. Ini kameramennya. Ikan tuna. Tunjukin ke kamera satenya. Ya. Enak, kalau enak kameranya ngut-angut. Ya, ini untuk kameramen aja dah. Sate ikan tunanya. Apa kita beli tadi? Cumi. Bumbu apa ini? Bumbu. Liatin kamera. Kita beli ini, cumi. Bumbu apa? Balado. Ya. Daging cumi nyampuk, lembut, gurih, tidak amis. Dan ada rasa daun jeruk. Oh, ada daun jeruknya juga. Kameramen. Silakan kameramen. Jadi teman-teman semeton, pecinta kuliner Bali, demikianlah hasil perburuan kita setelah sembahyang di pura dalam sakenan di Pulau Serangan. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu perjalanan saya ke tempat-tempat berikutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap. Sikat lagi. Mandi.